Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Strabis TV, ketemu lagi dengan saya Edi dalam acara Pensiun Planner Siapa Takut. Para sahabat, tentunya para sahabat pernah dulu tahu ya, pernah dulu mengenal dengan Pak Toto Dolibin. Dulu Pak Toto ini buka kafe yang namanya Kafe Dumai. Mungkin para sahabat sendiri juga sempat mengenal ya siapa Pak Toto gitu. Pak Toto ini adalah sebagai pensiun planner dari PT Inti. Nah sekarang Pak Toto itu sudah naik kelas nih. Saya sekarang berada di Resto Koya. Nah kebetulan di samping kita ini ada Pak Toto. Pak Toto, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Aduh Pak, tadi saya sudah menikmati ya, mencicipi mengenai makanan yang disajikan oleh Koya Resto ini Pak. Tadi saya coba mencicipi makanan Bapak itu yang sapo tahu ya Pak ya. Terus apa? Tom yam ya Pak ya, sama yang brokoli. Tadi, brokoli. Nah, itu saya senang sekali itu Pak. Brokoli itu makanan favorit saya itu Pak, gitu Pak. Nah, Pak Toto sudah lama nih ya saya tidak berkunjung silaturahmi dengan Bapak. Totonya Bapak sekarang ini sudah ada di Resto Koya nih Pak ya. Tapi wah ini pasti Pak Toto ini adalah naik kelas. Gimana nih Pak ceritanya Pak? Ya sebetulnya seperti Pak Edi bilang naik kelas, ya mungkin bisa dibilang tepat ya karena saya masih sekolah. Kalau ke jenjang usaha mungkin masih jauh ya, harus lulus dulu ya, kan baru. Ya, betul. Nah seperti itu. Tapi memang kemarin kita coba menggeluti dunia Kafe Dumai dengan menu, dan mungkin sekarang semakin terbuka matanya untuk membuka sesuatu yang memang bisa dinikmati oleh khususnya warga Soreang, ya mungkin dalam bentuk resto ya. Dan memang Soreang ini alhamdulillah sekarang karena sudah posisinya strategis dengan adanya Tol Seroja, sehingga saya rasa lebih tepat kalau kita buka resto. Selain itu juga salah satu destinasi wisata kan ke arah Kawah Putih. Sehingga yang berkunjung yang akan mencari menu dengan sensasi kota yang seperti sekarang kan ada menu Sundanisnya, ada Chinese food yang dari siput ya, ada alakatnya yang Japanese food, ada westernnya juga, ada steak ya. Tapi memang ini olahannya ada di lidah-lidah Sunda kan, supaya lebih bisa menyerap. Tapi tidak kalah dengan cita rasa yang iya betul. Tadi saya coba menikmati itu Pak, apa nila sableng. Sableng ya itu Pak, produk ya. Asli kok ya. Iya iya betul. Nah itu nila sableng. Saya lihat dari apa bumbunya itu ya, bumbunya makanya tadi saya aneh ini ada bumbu rasa apa gitu ya. Ada sedikit aneh. Makanya nanti saya pengen kenalan nah, dengan Nah, itu harus dengan kok ya. Nah, Pak Toto, tapi Pak Toto masih dalam bisnis untuk apa? Busana muslim ya sekarang masih. Alhamdulillah masih. Memang kemarin bisnis busana muslim lagi merosot ya gitu. Dan mungkin bukan hanya busana aja Pak, bisnis-bisnis yang lain juga. Tapi akhir-akhir ini rada naik lagi di fashion. Sampai-sampai kami ya kekurangan stok. Ada sedikit tanda-tanda untuk menggeliat lah. Wah luar biasa sekali nih para sahabat. Mungkin para sahabat sendiri ini pengen kenal dengan Pak Toto. Silakan para sahabat sendiri bisa datang ke Resto Koya ini, yaitu di Jalan Raya Soreang Ciwidey ya Pak ya. Itu tepatnya nomor 211. Jadi para sahabat di sini, para sahabat sendiri juga bisa belajar nih ya ke Pak Toto bagaimana bisa sampai naik kelas seperti ini ya. Jadi dengar-dengar tadi di belakang ngobrol sama saya, Pak Toto sendiri juga punya cita-cita di tahun ini
pengen punya berapa resto pak? 3-4 resto gitu pak ya. Nah, ini salah satu cita-cita dari Pak Toto. Oke, para sahabat, kita cut dulu ya. Nanti kita lihat dulu yang satu ini yang akan lewat.